Mohan ada Mohan. Mohan pakai nomor punggung mana Mohan? Nomor punggung 8 tuh. Mohan nomor 8. Pemanasan. Oke, ini dia pertandingan semifinal pertama. Seru, ya, akan terjadi perang open striker. Saudara Opik dari LD Karangsari akan berduet dengan Black Oval, akan menghadapi lawannya kekuatan dari tim Kosoro, di mana ada Mohan yang akan juga berduet dengan seorang Sanuki Bin Sanuki. Ini dia semifinal pertama, wasit satu belum, baru memulai. Posisinya masing-masing belum main. Ya, pastikan saudara siapakah yang akan menjadi pemenang dan nanti semifinal kedua setelah pertandingan ini. Semifinal pertama ini Kosgoro. Ya, saudara-saudara, wasit sudah memberikan apa-apa, legend juga sudah bersiap-siap, saudara Olin dan kawan-kawan. Kami ucapkan juga terima kasih untuk saudara saya, keluarga besar dari Ujung Semi. Terima kasih. 515 sudah main. Dari Kertas sudah pulang. Terima kasih luar biasa. Dari desa-desa lain, Rokongan, alumni. 515 kalah. Mbak Parti dan kawan-kawan. Di Cirebon. Semuanya. Poli. Tepatnya di Kecamatan Sumber. Desa Waru. Ini dia, set pertama. Ya, ada Panji, saudara. Ini dia sang setter piawai senior, di mana Panji memiliki postur tubuh 170 cm, menggunakan nomor punggung 3 menuju ke mana dia akan arahkan bola. Ya. Wasit sudah gugur. Ya, satu resim. Oh. Mangane sosok ya, gugur. Bukan anak-anak dari kosong. Satu miskomunikasi terjadi dan membuka terang poin pertama menjadi 1-0. Ini dia, kembali Panji. Lakukan Panji plotting. Ada Sanuki, angkat kembali umpan Sede. Ya, kembali Mohan terkapar kali ini Ius. Satu gerak timu Sede terbaca Sede. Panji, ada Udan, ada si Opik luar biasa. Opik keren saudara. Opik point. Kali ini untuk Kosgoro. Ya, kembali tema-tema. Satu resim diterima tadi saudara ini. Soyot. Oh, nampaknya tadi saudara satunya wajah hitam yang kembali berhasil menukik dengan satu cross fight-nya, di mana Kosgoro kembali buka keren poin bertahun 1-2. Kali ini ada Sende, ancang-ancang Sende, di mana ada Black Oval, angkat kali ini, rentak, oh. Luar biasa, monster block yang kembali gagal dilakukan dua pemain yang bertahun jangkung, Yoshi dan juga Satria. Kali ini kembali, siapa di sana? Pemain yang menolak tua, Opik Sensi dari PDM Pemaja Cirebon masuk pemirsa 4-1 kali ini. Aja Guyon, Aja Guyon kembali poin lagi untuk anak-anak LD Karangsari. Opik diterima kembali sana satu ke angkat Yose masih terle hati-hati Sensi umpan seriut. Satu gerak tipu yang cukup baik tadi diawali dengan satu pergerakan tanpa bayangkan seorang Sensi memberikan umpan kepada Yose, buat kali ini poin lagi untuk anak-anak dari tim Kosgoro, di mana kali ini satu pemain sudah bersiap-siap. Ya, ada saudara Satria, pemain yang pernah berkuat Korda dari Kabupaten Cirebon. Ridik angkat, Black Oval. Sebuah ridik game yang baik dilakukan Black Oval tadi, dan kali ini poin pemirsa menjadi 5-2. Ada Amir Maya, pemain senior juga kembali. Satria, Sede, angkat Mohan. Luar biasa Mohan, keluar Mohan. Satu poin kembali bergulir menjadi 6-2. Biasa 6-2. Lagi-lagi kali ini time out diminta anak-anak dari Kosgoro. Pakai Amir yang harus menunda setnya. Guyon secara apa-apa. Guyon ayo. Tiba-tiba protes dia pemain. Pertama. Iya, ajak Guyon secara empat anak tertinggal anak-anak dari Kosgoro. Sebagai tuan rumah masih Amir Maya. Ini dia pemain yang pernah berjaya di masa emasnya bersama Kapten AD
dan kawan-kawan. Amir, ada Satria akan sini berangkat tekohan. Gantos 444 km per jam spike yang berputar. Oh, tadi banyak pertolongan siaku pemirsa. Masa depan putra dan kali ini Kosoro. Ya, Kosoro timang-timang kemana dia terangkat bola. Satu pertolongan dari saudara Ios. Kembali saya Jepanji. Ada Ocon. Overblock pemirsa, overblock. Overblock saudara Ocon luar biasa. Poin kembali untuk pemain poin dari tim LD. Di mana kali ini? Satu. Johnson take over. Lucky ball. Atau terjadi bola keberuntungan untuk anak-anak dari LD. Kembali berkembang tiap angka menjadi 8. Kali ini menghadapi 3. Saudara-saudara, kembali opa dari Sandy. Salut, eh. Ya, sepertinya saudara. Senang baik. Unang tadi gecok atau terjadi kesalahan. Dan poin kembali masih ada Mohan. Pemirsa, Mohan. Lakukan satu jam setengah Mohan. Soyot, Solok. Kembali ada Panji, angkat. Ada aja. Keluar sebesar opik keluar. Satu pergerakan kembali dilakukan anak-anak dari Kosgoro. Lagi-lagi kali ini poin untuk Kosgoro menjadi 5-8. Kosgoro, lagi-lagi Kosgoro. Kembali saudara Mohan. Iya Mohan. Terkabar kali ini sebiar dilakukan Mohan. Diulang sia-sia. Membuat Ocol dek. Ancang-ancang. Dari LD Karangsari. Timang-timang Ocol. Lagi-lagi Le. Angkat Sende. Iya salam. Semua sending dapat berkumpulan dari Sengal. Menganggap dia ini adalah asalnya bukan umur enak. Ternyata keras sekali. Didapatkan di mana poin 69. Ada Saluki. Pemain yang berangkat dari Poli Pantai Kabupaten Indramayu. Selayon. Oh. Tidak bisa melewati net, kembali berpindah menjadi 10-6, leading 4 angka para pemain dari LD Karangsari. Iya, kembali ini dia, satu pemain dari LD Karangsari. Ancang-ancang lagi, satu plotting dari saudara Bonet, angkat Saluki. Kembali LD susun serangan, kali ini Saluki. Opik sudah bermaji kembali luar biasa. Sehingga tadi pemain nomor punggung 3 dari Kosgoro gagal tidak bisa menghalau. Ya, dia bernama Satria. Masih LD lakukan satu shot di mana ada boleh. Kali ini ada Lee angkat Sandy open. Iya kembali luar biasa Satria. Satu kapal dilakukan anak dari LD. Opik coba sebentar. Oh. Duet blocker antara Ajis dan juga Sandy kembali berhasil mematahkan serangan anak-anak dari LD. Pertahanan Kosgoro. Satu sub kembali dia akan lakukan Ajis, ada Ocol, angkat Otan, Amir. Terlalu deras tadi bolanya keluar, dibiarkan Kosgoro. Bertambah menjadi 8-11 kali ini pemirsa. 8-11, iya sangat, iya Muhammad. Berteri Gores, RBH, IHW Indonesia, iya Soheri Rodaro. Error, Kosgoro, iya selama error Kosgoro, kris, tinggal. Dilakukan siapa yang lalu kesulitan Satria banyak hitam luar biasa kembali poin menjadi 19 kali ini masih ada Sandy. Ya salam Sandy putra dari Pak Pandok. Ya lakukan satu plotting. Oh masya Allah Umar Hayat. Yo Amir Maya. Ya Maya seperti lagi untuk Datuk Maya akan pengen jadi untuk anak-anak dari LD. Hari ini kembali akan lakukan sat. Ya Opik kembali Le akan seri selam. Oh Yosi. Selam apa terjadi? Berapa orang di lapangan saudara
poin lagi menjadi 15-9. Ya, Ajaguyon. Luar biasa menang Amir, dorong Black Opal, ada leg, kembali Sandy Serian. Ganjel tuh nampaknya tidak didengar. Sudah, poin kembali, 16-9. Kali ini anak-anak dari TPMB mencoba. Lagi-lagi satu poin dari saudara Oprik. Ada Ius, angkat otak. Just Gandol Stigman, apalagi yang membesarkan saudara Satria telah kembali berhasil mendapatkan angka penting dari 10-16. Kejar, belum terjadi di set yang pertama. Kali ini kembali saudara Angka. Salah, Amir. Membuat kesalahan. 11-16. Lagi-lagi Satria. Golkar. Ya, kembali Satria. Angkat pemilihan sauna. Kembali Oman. Headshot Yosi. Amir Maya. Lahir di India, saudara. New Delhi, negara India. Kembali. Resip yang baik. Sedih. Luar biasa, masih bisa dipelakukan saudara. Angkat lagi saudara Polin. Angkat kali ini Pak Biasa. Ojo. 18-11. Ajaguyon. 18-13 Pak Biasa 7. Ajaguyon. Oh ya. Baru set pertama. Bos Goro Polibal, ini Permana. JG Sudirja, AMP Abrasi, RZN. Polimania Majalengka, Hari Kristiana, yuk mari kita goyang Yusuf. Satu set error kembali dilakukan anak-anak dari tim Koskoro membuat keuntungan LD. Dari LD. Satu pemain sudah bersiap-siap untuk membuka satu set, tentukan arah. Black Noval error pemirsa. Mubazir. Dan akhirnya saudara Mohan dan kawan-kawan mendapatkan bola hibah atau poin dari JS, poin gratis. Kembali Mohan, Soloyot, Sololong, Oprek, ada Panje, Ocol, Primo, Ajis, Sanuke dan Sandy. Tiga orang kembali berhasil membuat blok yang begitu rapat. Dan ini dia Mohan Sulaiman bin Jaber, 185 cm. Kembali resep dari Opik. Nampaknya sudah terlebih dahulu menyentuh lantai yang terdapat sepersekian detik seorang Lek untuk bisa melakukan satu undercover-nya tadi. Poin 20-14. Ajaguyon akan tertinggal. Ajaguyon tarik sis. Ya, satu kesalahan Ocol Duk. Baik, kembali satu kali ini. Pemirsa Saluki, Soyot, ya salam, kembali Opik, angkat Opik. Apapun bisa terjadi, set point, 24-12. Satu apel bagi anak-anak dari Andi, atas kemudahnya dan kemenangan sejak pertama bangga bisa. Ya, satu resip diterima dari Le, angkat Opik, rakatak ada sini. Desigi yang nampaknya saat ini berposisi sebagai open spiker pemirsa, seperti tidak biasanya dan kembali 19 set point. Bista. Anak-anak di Pascual terus mencoba untuk mengejar ketinggalannya. Iya, you party, kembali resep, angkat saya. Boleh ganti. Masih play on ya, kembali angkat lagi Don, Ades, ada Opik, angkat Opa, kembali Ocol. Di mana ada Yose, dorong-mendorong, poin, luar biasa. Terjadi streaming, apat serius. Cakap. Oh, di sana ada Satria, angkat Sandy, umpan lagi dari belakang. Biasa. Ajaguyon.
ngajak dulu. Korek banget. Mangan dimin banget, masalah. Makin baik yang lepek depan lah. Anu sih, raik telipok kari gak tau? Taro... Tanganan apa, Pak? Kacang. Taro surya. Hari ini, Pak. Ini, Pak. Itu kopek. Iya, Pak. Saya kan bisa. Murah sih. Lah ibu Jawa mengharap dia lagi lepot tegang betul. Betul enggak? Katanya Pak. Nah, tuh. Tuh. Acara nelpon kan tidak kata. Oh, pantas. Malah telepon kita sengangkat ya. Kita orang level kita telepon tuh. Lagi lep. Ampura batu pil lagi lep. Sedikit. Ayo ditunggu diangkat kan. Diangkat. Baik, set pertama dimenangkan anak-anak dari LD Karangsari. Apakah Kos Goro akan membalas di set yang kedua? Di panjang perjalanan, saudara, kali ini Kos Goro melalui set yang tipis tadi akan kembali menang. Inilah kesenioran pemain yang sangat pengalaman, saudara Opik, yang kembali berhasil membuat satu gerakan timbul dan membuka terang poin pertama jadi 1-0. Opik kali ini. Ya, Opik protein kembali ke sana. Kalian sadar deh, angkat lagi ya. Oh. Nampaknya saudara Satria sudah mulai unggul-unggulanan. Satria kamu, saudara. Satria kamu, satu prospeknya baik. Poin, satu sama. Kali ini kembali punya kompal, angkat set. Oco. Ada pemirsa Satria. Ya, cakap. Oh, Masya Allah. Masih tertahan. Onak, dorong kanan, dorong kiri. Kembali Yosis, Sete. Yang dilakukan Oco. Poin kembali bertambah 2-1 Kos Goro. Kali ini Kos Goro Sendi lakukan sudah. Opik angkat kali ini. Baca Sendi. Ya, Black Opal. Opal lagi kali ini. Dos masih mulai on. Kembali Opik dorong ke tengah. Satu pergerakan. Wuhan masih Kohen hilang di garis. Ini menjadi 3-1. Satria kembali open spiker. Serie. Coba bermain. Abrasi tapi bola. Tentukan arah. Opik, Panji, Black. Kembali Satria. Sende. Salute. Una. Black Noval. Melakukan kesalahan. Poin menjadi 4-1. Tidak akan tertinggal. Kali kembali pemirsa, satu pemain dari tim Kos Goro. Satria kembali floating cukup baik. Ada saudara Opik tadi. Satu kesalahan kembali dilakukan dari anak-anak LD. Poin menjadi 5-1. Pemirsa 5-1. 5-1 kali. Aco Pio. Mau dimasak. Balik ke Jawa, ke Boyo. Mana? Nampakkan saya. Satria. Kembali kampung kerupuk di pinggir kali. Ya, satu plotting boleh dia lakukan. Kepet terlewat. Oh. Ya, usaha Oco berhasil pemirsa tidak sia-sia. Menyentuh tangan dari si poin kali ini kembali 2-5. Ada Amir Maya. Resep diterima Satria akan salu. Bertahan melakukan Amir akan Panji. Oco oh, luar biasa Sendi. Pernah baik. Masih pemirsa. Lepas. Eh, dilepas.
itu Poskoro menjadi tanggung jawab yang sangat. Bloknya lari lepas. Iya, Mas Sentoro agak orang ya, tuh. Zetak Zidu, Zetak Zidu. Ngerti ya, Bu. Yosi. Kali ini Yosi, Pak Yosi, 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 Yosi. Inilah anak didik dari Pak Anto, Pak Yosa. Diberikan pengalaman yang luar biasa, bukan hanya lintas kabupaten, lintas provinsi, pernah ke Banten. Sebentar lagi katanya mau ke Mandalika, saudara. 36, ini dia, Yosi. Karang Sari, Black Noval. Kembali, Pak Biasa, resip yang baik. Kecepatannya luar biasa seperti getaran gelombang 4.5 skala Richter terjadi tadi. Kembali menjadi Suzuki. Ya, jam sekali. Mohan. Gagal berpindah menjadi 4.7. 3. Ada saudara Ocor. Kembali ancam. Ocor. Satu jam setelah diterima kembali saudara. Satria, ada Lee, ada Sete. Satu gol. Ganjel tuh, ganjel tuh, ganjel. Aja Dio, aja Dio. Pas ini dia pemain pemain besar yang terdapat pan. Siapa di sana dengan jamsetnya pemirsa satu di keren. Ya Ocol, ya Pole, ya Sendi, ya Ajis. Luar biasa. Variasi ulang 94. Kembali 94. Kali ini ada Dokter Anas Saluki Sarjana Hukum. Lancar-lancar. Ya, Dokter Anas Saluki Sarjana Hukum. Masuk, biasa. 10-4. Dokter Anas Saluki, lancar-lancar kembali. Siap-siap, setiap kemana dia akan berikan. Satu jam dibiarkan kali ini oleh Dokter Anas Opik keluar. Berpindah dan nampaknya ada Dokter Anas Poleta yang akan melakukan set. Ini dia Dokter Anas Imam Polet, pemirsa. Boleh, Dokter Polet. Ada Dokter Satria, Dokter Mohan, luar biasa. Dokter Ocol, Dokter Noval, Dokter Ovi, Dokter Risna, Dokter Jumret. Dokter Satria, spesialis kandungan. Berhasil membuat anda menjadi 11-5. Dokter ini dia, Dokter Ajis. Ajis. Spesialis paru-paru, timan-timan. Lakukan sudah. Kepada diterima oleh Dokter Ocol. Oh, Dokter Amir. Luar biasa. Dokter Amir. Luar biasa. Dokter THT. Penyakit dalam, pemirsa. Kali ini Panji. Angkat tinggi Satria, kembali satu variasi terjadi. Angkat pemirsa Dokter Ocol, kembali Dokter Opi, dorong, kali ini Dokter Lee. Oh, Dokter Satria terlalu atau terlambat tadi, covernya bertambah satu angka menjadi 7-11. Masih ada Dokter Panji, ini ya. Dokter Kulit juga, lagi-lagi Dokter Satria, angkat sendi. Ini ya, Dokter Satria luar biasa. Berhasil membuat poin menjadi 12-7. Kali ini anak-anak dari Koskoro, di mana satu serangan melalui Sendi tadi ditahan di atas. Oh, Dokter Opik, spesialis gangguan jiwa luar biasa. Spike yang keren. Poin menjadi 8-12. Ya, ini di Opik, poin yang cukup. Tidak gestur wajahnya, penuh dengan sesal, pik. Sayang seribu kali sayang. Kali ini 13-8. Satu pemain dari Koskoro. Ada Dokter Satria, Dokter Opik, Dokter Panji, Dokter Amir. Kembali Dokter Satria, Dokter Sendi, Dokter Mohan. Dokter Mohan. Luar biasa. Amin. Apal, Pak. Ya, kembali Profesor Satria kali. Aja guyon. Saja kembali kemana dia akan arahkan bola. Saja lakukan sudah. Ada Profesor Opik. Oh. Di game calon pemirsa dari bawah. Ecol pek. Kayaknya lapor tiang pek. Satu kali kembali ke sini. Guyon pek. Aja guyon. Kembali ini dia. Profesor Satria, Profesor Opik, Profesor Panji, Profesor Ocol. Biasa Profesor Ocol. Masuk hari ini berpindah 9.15.
Profesor Amir Maya. Mana dia memberikan resepnya? Nampaknya ke Profesor Satria. Keluar Aja Guyon. Aja Guyon 10-15. Ya, Haji Amir. Lakukan Haji Amir, angkat Haji Le. Haji Saroki. Luar biasa Haji Saroki dari Pras. Speknya berpindah menjadi 16-10. Terlihat dan terlihat kali ini nomor punggung 7 ada Haji Yosi. Ada Haji Selamat di belakang. 74 cm tinggi badan, 85 kg berat badan. Kembali Haji Yosi. 11-11. Haji Novel, ini dia. Kawe si mau. Pemainnya cukup banyak. Mendulang angka Haji Novel. Lotte kembali diterima dari Haji Satria, angkat Haji Sandy, Haji Salomi pelan. Tepat sasaran, tidak ada cover dari anak-anak LD 17-11, angka semakin jauh. Ini dia Haji Mohan. Haji Mohan, saudara-saudara. Haji Mohan, Sorolok, Soroyon, Haji Unang, Haji Panji. Sulit bagi Haji Boleh. Haji Boleh. Haji Imam lah. Lenak temen. Poin saudara, menjadi 18-11. Ya, untuk rekan-rekan dari Telna juga lurah, terima kasih kembali banyak sekali penonton kali ini. Resep rakamak, oh my god, Ocelong is the best, just wanna be your friend, coming from Adesigi in Mohan out and then point for LD Karangsari. Ocelong keluar, pindah lagi 19-12. Saluki ini dia. Saluki, pengusaha garam di Indramayu. Ancang-ancang kembali untuk lompat satu set. Jamsong, tinggi, lalu lantai, kaki bolanya. Poin menjadi 13-19. Berpindah kembali. Masuk Peko. Masuk Peko. Kembali satu-set, angkat lagi. 1-2-3 kembali. Gerakan tadi, ada Siki. Oh, Satria mendulang angka 20-13. Time out. Dan siap-siap setelah pertandingan ini, pertandingan semifinal kedua antara Super Rani menghadapi lawannya yakni Ipoka, yakni perempuan Bubar Gaber. Baik, saya ingatkan tanggal 14 Februari 2024 semua warga yang ada di Dapil 1 Iumari, Kecamatan Tugu Punta, Kecamatan Sumber, Kecamatan Bulukon, Kecamatan Pelelek, Kecamatan Lurung untuk datang ke TPS. Buka amplop suara, saudara. Ya, dia melihat gambarnya coblos nomor 1 Bapak Anton Maulana STM. Dan mudah-mudahan beliau terpilih nanti 2024 dan semoga juga beliau tetap bertahan menjadi sebagai anggota PBPSI Kabupaten Cirebon. Dan juga untuk DPR-nya Mas Dap, ya. Dap Akbar Shah Fikarno ME Serayat Rahmat Aziz. Oh, Satria 22-14. Antara terlihat dari kejauhan Haji Suwanto si pengal sedang mengintip permainan dari ketua tim. Berbudut Rakatak Selayut Rakatak Selayut. Oh, jadi Rakatak Selayut. Kali ini Opik. Ini dia Opik. Lagi dari Sita Kori menang gue. Lagi di mesin itu sih ya. Opik Selotik Cakep kembali Le angkat Satria. Oh, gerak timunya masih dibaca Ocol. Ocol. Dan akhirnya Ocol lah yang mendapatkan angka di angka 16-22 kembali ke 2-1. OP. Ya, ritual putar-putar bola menuju kepada dia karena akan bola nampak ke sana di sini. Akan saya juga berada di belakang. Iya, saya di sini akan terlalu lunak. Ya, belai. Ya, kepal. Lemah, udah kepal lemah. 23. Ya, kepal kayak. Kang baca iklan bentar, baca kondurin. Oh my god. Kembali apakah terjadi rubber set atau tidak? Kita lihat Unang. Masih Panji, Amir. Kali ini patah juga serangan-serangan yang dilakukan anak
23 Amir Maya. Ini dia. 1 2 Selayan. Luar biasa. Oco bloknya baik. Oco cakep le. Upper pass. Dan mudah tadi Raden boleh kerta di berata apapun di hatinya. Buat angka RT bertambah 18-23 time out. Aja guyon, aja guyon. Tiga bang, aja guyon. Silam dulu lagi. Aja. Berarti tunggu kacang anak gunai kertasnya dibaca ya, bang Aja. Apep telepon Apep. Mau takon, ngono sampai penting tuh. Ligitan, ya. Sampai penting tuh, ya ngono. Sampai langsung balik. Ini dia, Amir. Amir. Topik Amir, ada Satria, Sandy. Dan bisa titik. Awas. Set point, 24-18. Set point. 24-18. Tak persetkan atau tuin. Panjang perjalanan. Sementara Yosi kembali sampai dokter putra daerah masa depan kita dari Pak Anton kembali satu plotting dilakukan Opik tadi Col hari sengit ngomong Col Ocel sengit orang ngomong arti wajang ini. Masih kegugu banget. Wah Col, sengit ngomong Col. Nah ini apa coba? Ada yang daerah sumber. Bapakti masih anak beri Bapakti. Mana? Satria, kembali Unan, lagi-lagi kali ini
Kos keluar menyimak. Jadi PR untuk pelatih dari tim Kos Goro pemirsa. 3-2 lini ke satu angka. Ini dia Opik. Opik. Satu resep kembali diterima dari saudara Satria. Angkat Satria. Oh, masih play on. Kembali Panji. Ada Ocol. Lekas semua Ocol. Rekatak satu. Rekatak main on. Nomor sesal di dalam angkatan krusial. Arkana psikologi. Ini di Pawis bagi rokok. Ngene ni tengah kosong tenan. Nang kasang. Ning ngarep ya, Sok. Kok kan ning ngarep, tadi wae sampean. Hai. Yo, Te. Ya sembarangan kin semene bisa terang kalau siapa sih. Ya oleh Roman Mbah. Ya bakal ada yang ngguri itu barang. Pak, duluan bukan mana. Seperti ini udah Jakarta pengen. Pemain keluar, ada Siki yang kepada sudah mengucapkan rambutnya kepada Opik. Aja guyon. Pertandingan semifinal kedua, pertandingan kembali berdekat beberapa bola untuk Malaysia. Ya, kita lihat satu umpan. Kali ini Oyo Siki masih terlihat kembali. Sandy O. Monster blow. Apa yang terjadi? Ya, poin. Monster blow yang kata 7-2. Aja Kuyon, Aja More. Ini dia Opik. Ya, kembali. Lakukan satu floating kembali. Ada Ade angkat. Iya. Mau kegalan saudara Salungi. Seperti hanya geng motor di jalanan Pak Biasa. Cukup pengeteknya berhasil menunggu. Tidak ada blok dari anak-anak LP. Ini dia, mari Satria, baca hitam, ada Opik, ada Sapanje, aha! Salah, luar, menurut Aja guyon. Ya, siapakah yang nanti akan mereka lepas grand final pemirsa Sandy. Dibayar mahal, saudara. Nyawa dibayar nyawa. Tentang spike dibayar spike. Wah, lambi Satria lu lambi udah. Kembali. Anak-anak dari Kos Goro masih terus mencoba untuk mengejar ketertinggalannya 4 angka. Satu resip oleh Trinom Kocor. Satu resip. Ada Sandy, ada Ajis, Salute, masih tertahan saudara Opik, umpan, gerak di belakang satu umpan, ada saudara siapa, ada Sandy, ragu-ragu, ada Una, ada Ica, Allah, kembali ada Satria, aduh, Mas Allah, kembali umpan, Allah, umpan, dorong dengan umpan, tinggi, satu, dua, Aja guyon. Putra Mas cukup buntang nih Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji.
fire. Kau dari pasar. Saya mau orang on fire. Iya nih. Dari ujung kepala kita luar biasa. Posisi posisi. Yosi aja Buyon Yosi. Mancing dong. Ya 68 menjadi 2 angka. Anak-anak dari tim LD dari Osro. Satu plotik dari saudara Yosi kembali open angka kali ini. Coba. Masuk kali ini luar biasa dari saudara Osro. Tak padu. Kembali LD. Lagi-lagi kali ini LD. Satu. Ya Lube, ya Lube. Tujuh sembilan luar biasa. Kembali anak-anak dari Alde luar biasa. Berdiri dua angka menghadapi tuan rumah yang tertinggal dua angka kali ini. Kembali anak-anak Bosgoro mencoba. Di mana ada Siki angkat kali ini berbahaya. Luar biasa. 8-9. Iya salam. Iya KPR. Iya salam ya Ramadan ya Dewi Negeri ya Ramadan. Kembali dari 8-9. Tarik ses. Kembali umpan Seraya dari memiliki 85 pohon rumah di depan rumahnya saudara. Saluki kali ini ada Siki, ada Opik Opik Saluki. Angkat unan kembali angkat lagi pemirsa Ocelot. Ya ini dia saudara Kosoro. Melalui siapa di sana Opik kembali umpan ada banjakan lagi berotot. Oh. Kembali sayang 12-9. Ini bukan sulap bukan sihir saudara. Terpengar jauh akhirnya bisa kembali Kita akan menggunakan beberapa buah lagi.